Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Nisa di sini ya guys. Hari ini aku mau bikin bubur candil lagi, tapi ini buat nanti buka puasa ya guys. Ya guys, tidak lupa aku selalu mendoakan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dilimpahkan rahmat dan hidayahnya, dimudahkan dunia dan akhiratnya, didekatkan jodoh dan rezekinya, dan dijauhkan dari mara bahaya. Amin amin ya robbal alamin. Ya guys, kali ini aku mau bikin bubur candil. Ya, caranya begini guys. Di sini sudah saya siapkan air mendidihnya, lalu aku masukkan satu persatu guys ini. Oke, agar tidak lengket kita masukkan satu persatu. Ini warnanya normal aja ya guys, putih aja. Oke guys, setelah itu kita tunggu sampai dia mengapung ya guys. Oke guys, kali ini dia sudah mengapung ya guys, mengambang tuh, liatin ya, udah mengambang. Lalu kita ambil guys, kita siapkan wadahnya guys. Saya nggak langsung pakai gula ya guys. Oke, deng-deng. Jadi untuk juruhnya saya buat ini, ada pandan sama gula malaka ya guys, dua malaka. Ini dua keping, tapi nggak saya sekaligus buat makan ini ya guys, karena saya buatnya sekali, terus nanti bila-bila saya mau makan apa tinggal saya campurkan gitu guys. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Nisa lagi di sini ya guys. Hari ini aku mau buka puasa pakai itu apa namanya, bubur candil tapi tanpa santan guys. Karena apa? Karena saya memakainya full cream, oke? Dan hanya saya tinggal tuangkan begini. Ini full creamnya itu harus banyak karena saya nggak pakai itu airnya tadi yang buat masak ya, airnya saya buang, mungkin anda semua tadi ngeliat. Dan buat manisnya itu juruhnya saya sisihkan guys, saya asingkan ya, jadi tinggal tambahkan seberapa mau kita manis gitu. Dan penampakannya itu sangat cantik guys, coklat-coklat gimana gitu ya, coklat-coklat susu gitu guys. Ya, mungkin kalau menurut anda kurang sedap ya karena nggak pakai santan, tapi ini sungguh bagus buat kesehatan guys. Oke ya guys, inilah bubur candil ala Nisa. Oke, jangan lupa berdoa guys. Cus, kita makan bubur candil putih ya guys. Aku buatnya gede-gede guys, jadi ya kan makannya itu kerasa kan, enak guys kalau gede itu kan kerasa gitu. Puasa satu minggu.
Masih kelihatan. Kelihatan kurus ya, guys. Cekong. Dan ini rasanya nikmat banget, guys. So yummy. Udah nggak kuat, masih ada 4 biji lagi, tapi udah nggak kuat, kayaknya kenyang, diminum teh aja. Oke, guys, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu dari Nisa.